Ya, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan ini saya mau melaporkan kegagalan. Salah satu kegagalan saya dalam menanam tabu lampot. Jadi, nggak cuma yang berhasil-berhasil saja ya, yang kita upload, tapi juga kegagalan juga wajib kita sampaikan supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, yang mau kita share kali ini adalah kegagalan saya dalam menanam tabu lampot pisang ya. Pisang Cavendish. Nah ini. Pada awal mulanya sih subur ya, sehat. Daunnya bagus, lebat. Tapi makin kesini daunnya mulai kerdil ya. Mulai kerdil dan keriting, ini menandakan bahwa nutrisi dalam media tanam kita sudah habis, unsur haranya sudah habis. Mulai dua tunas terakhir ini daunnya sudah mulai mengecil. Lalu kenapa nutrisi bisa habis? Padahal pemupukan tetap normal. Nah, ini disebabkan karena dulu saya kasih pot kekecilan ya. Potnya sangat kecil untuk menanggung beban pohon yang pada dasarnya sangat besar ya. Sebenarnya sudah saya prediksi ya sejak awal penanaman 2-3 bulan pertama itu pertumbuhan batang pisang ini sangat cepat ya. Cepat sekali membesar untuk kemudian diganti atau di replanting pot sudah enggak bisa ya karena sudah terlampau berat. Dan ini sudah usia hampir setahun, 11 bulan lebih. Dan ini nanti mau saya tebang saja. Dibiarkan hidup juga percuma saja ini. Nanti akan kita amankan anakannya ini. Ada 3 buah anakan. Nanti akan kita pot. Kita kasih pot yang sesuai agar tidak terjadi kekecilan lagi ya ini potnya. Ini sudah sangat padat akar. Medianya udah nggak ada ini mungkin. Jadi berapapun kita kasih pupuk juga nggak bisa diserap sempurna. Oke, begitu ya teman-teman. Anginnya kencang sekali. Mendung. Jadi kesimpulannya pada dasarnya ini pohon tabu lampot pisang saya ini gagal karena potnya kekecilan ya. Jadi penyerapan nutrisi tidak maksimal karena pot sudah ini apa namanya terlalu sesak, penuh sesak dengan akar.
Jadi teman-teman kalau mau nyoba nanam tabula buat pisang, pilihlah pot yang ukuran diameternya besar ya, supaya tidak terjadi kegagalan seperti saya. Dikasih pot sejak awal lebih bagus ya. Jadi sejak awal nanam itu potnya udah gede, jadi nggak repot. Oke ya teman-teman, kalau ada saran-saran silahkan berkomentar, atau mempunyai pengalaman-pengalaman tentang tabula pot pisang. Oke teman-teman, semoga menjadi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Semangat tanam-menanam, sedekah oksigen. Terima kasih.